terus pertanyaan terakhir saya. Kamu merasa berdosa enggak? Saya merasa berdosa, ya Mulia. Kamu merasa bersalah? Saya bersalah, ya Mulia. Apalah kira-kira kesalahanmu? Karena saya mengikuti apa yang diperintahkan dia, ya Mulia. Kenapa enggak kamu tolak? Saya tidak berani menolak, ya Mulia. Berani, ya? Selain kamu, ada enggak yang disuruh apa menembak? Saya tidak tahu, ya Mulia. Enggak tahu? Tidak tahu. Si apa sih, jangan-jangan juga orang apa namanya ajudan yang lain juga ada, karena dalam dakwaan si Ricky disuruh tapi dia menolak. Kenapa kamu enggak menolak? Yang izin, yang mulia, ini Jenderal Bintang 2, yang mulia. Iya. Menjabat sebagai Kadif Propam, yang mulia, dan posisi saya saat itu, pangkat saya sampai sekarang ini, saya masih aktif juga, yang mulia. Saya berada, yang mulia, pangkat terendah, tamtama, seorang tamtama, yang mulia. Dari kepangkatan situ saya, kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi, yang mulia. Jangankan jenderal, dari jenderal yang perintahkan, yang mulia, sesama barada saya, sesama-sama tamtama ini, dia cuma beda satu pangkat sama saya. Apa ya, dia mau suruh saya jungkir kan? Saya jungkir, yang mulia. Maksudnya, saya tidak berani menolak. Maksudnya jungkir apa? Ya dia suruh push up, misalkan dia suruh apa, saya pasti lakukan, yang mulia. Sama-sama tamtama, yang mulia. Apalagi ini seorang jenderal, yang mulia. Jadi itu dasarnya. Sama itu saya, itu alasanmu. Saya merasa takut, ya. Itu nanti jadi pertimbangan Pak Hakim. Siap, betul, yang mulia. Ya. Siap. Karena di dalam melaksanakan perintah kalau tidak sesuai dengan undang-undang. Siap. Nah, itu bisa, makanya harus tegas kamu di sini. Alasannya apa? Kenapa enggak siap ditolak? Saya kedua, yang mulia. Saya merasa takut, yang mulia. Takut. Saya merasa takut, yang mulia. Sama siapa? Sama FS, yang mulia. Memang FS itu apa? Kenapa ditakuti? Coba. Dia penegak hukum loh, melawan penjahat dia. Seharusnya kepada penjahat kita takut, bukan kepada polisi. Takut, yang mulia. Iya, takut karena apa? Alasannya apa? Saya pada saat dia kasih tahu ke saya itu di saguling, yang mulia. Pikiran saya tuh saya akan sama kayak almarhum juga, yang mulia. Kalau enggak saya mati, ya kalau enggak dia mati berarti saya, kira-kira begitu ya. Siap, yang mulia. Baik, ya.